Hasrat atlet karate negara, si Shamalarani mempertahankan pingat emas diraihnya bersukan Sea Hanoi tahun lalu, dilihat cerah. Apabila mendapat undian mudah dalam acara wanita bawah 50 kg. Atlet berusia 22 tahun itu bakal memulakan kempen berdepan wakil Indonesia, Nur Anggraini Annisa, dan sekiranya menang dijadual bertemu karateka Thailand, Chippensuk Chanyanut di separuh akhir. Dalam satu lagi undian menyaksikan pemenang pingat emas kejuaraan sukan dunia 2022, Juna Suki dari Filipina bakal memulakan kempennya menentang Pichon Srey dari Kemboja, dan sekiranya meraih kemenangan, atlet itu akan berdepan Nguyen Thi Tu dari Vietnam dalam 4 pusingan terakhir. Bagi Presiden Persatuan Karate Malaysia atau MAKAF, Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, Shamalarani S. Surya Sankar, iaitu lelaki bawah 67 kg, dan R. Charman Run, lelaki bawah 75 kg, dilihat berpotensi menghadiahkan pingat emas buat kontinjen negara. Katanya dia turut berharap Shamalarani mampu untuk menghadirkan emas pertama buat negara di Sukan Sea Kemboja daripada acara yang disertai atlet berkenaan.